Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 pembelajaran live melalui TVRI untuk edisi Rabu 22 April 2020. Ya, mengenai sejarah dan budaya Maluku. Kita akan mulai membahas ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara membudidayakan tanaman pala? Ya, di sini Ibu cantumkan gambar dari biji pala dan tanamannya. Jawabnya adalah, yang pertama, persiapkan lahan tanah dengan membersihkan dari gulma dan menggemburkan tanah. Kemudian, persiapkan bibit pala. Yang ketiga, tanam pala pada posisi di tengah lubang tanah. Dan yang keempat, pelihara tanaman pala dengan cara penyulaman, pengairan, penyiangan, penggemburan tanah, dan pemupukan. Maka tanaman pala akan tumbuh dengan subur, adik-adik. Berikutnya akan masuk ke pertanyaan kedua. Soya-soya merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Maluku Utara. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan budaya nasional seperti tari soya-soya? Caranya yang pertama adalah untuk melestarikan tari soya-soya, kita harus mempelajari gerak tari tersebut. Kemudian harus sering ditampilkan dalam acara seni. Lalu yang ketiga, mengenalkan kepada negara lain tentang keunikan tari soya-soya. Pertanyaan ketiga, apa nasihat yang terdapat dalam lagu Rasa Sayange? Nyanyikan lagu Rasa Sayange di depan ayah dan bundamu. Ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian adik-adik, lagu yang berjudul Rasa Sayange. Makna lagu Rasa Sayange pada bait ke-1 adalah, Rasa Sayange merupakan sebuah pantun dari bait kedua, yang artinya dari kecil mulailah belajar, sehingga nanti waktu besar bisa berbangga hati karena sudah menjadi pintar. Kemudian bait ketiga merupakan sebuah pantun bait keempat yang artinya kalau mengerjakan sesuatu hendaknya tidaklah terburu-buru supaya hasilnya dapat memuaskan. Berikutnya bait kelima merupakan sebuah pantun dari bait keenam yang artinya kalau ada umur panjang kita bisa berjumpa lagi. Demikian adik-adik, referensi, soal dan jawaban untuk pembelajaran hari Rabu. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Di sini Ibu juga cantumkan syair dari lagu Rasa Sayange. Semoga bermanfaat.